Salam sehat, saya Afifah, Ketua Asosiasi Manajer Investasi Indonesia atau AMI. Tiga tips untuk wanita hebat Indonesia. Yang pertama, miliki tujuan atau goals. Artinya tiap wanita Indonesia tentunya harus memiliki tujuan hidup ya. Apakah itu terkait pekerjaan ataukah itu terkait family dan lainnya. Ibaratnya kalau kita nggak punya tujuan itu kayak mobil yang jalan muter-muter, buang-buang bensin, buang-buang waktu, tapi tidak ada endingnya sampai di mana gitu. Jadi penting sekali untuk tiap wanita Indonesia itu memiliki tujuan yang besar tentunya. Yang kedua adalah conquer yourself and invest in yourself. Saya coba mengutip satu filosof Yunani ya, yang mengatakan bahwasanya the best victory is to conquer yourself. Artinya kita mesti bisa menguasai diri kita sendiri. Dan yang kedua, kita juga harus invest ke diri kita sendiri. Tentunya begitu banyak hal yang dapat dipelajari. Kita upskill, kita punya skill. Kita banyak baca buku, banyak coba hal-hal yang baru gitu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita berfokus kepada sesuatu yang bisa kita kontrol. Jangan sesuatu yang di luar kontrol kita. Yang tidak kalah penting selain berfokus adalah kita juga mesti stretch, kita punya power of control. Caranya gimana? Perbanyak tanggung jawab, perbanyak networking, karena di situ begitu banyak kesempatan. Mungkin itu saja dari saya untuk tiga tips untuk wanita hebat Indonesia. Terima kasih.